bentuk seperti ini. Dingin di sini, anginnya sudah dingin sekali. Numpak getek, Desti. Numpak getek. Halo Bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, welcome to back my channel. Selamat pagi semuanya, bunda-bunda di mana kalian berada. Kudoakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungannya. Yang lagi sakit segera disembuhkan dari sakitnya dan beraktivitas kembali. Di pagi hari ini pun aku lagi naik kapal mau keliling ke 3 pulau. Ikuti keseruanku ya Bun ya. Di mana saja ketiga pulau itu ya Bun ya, ikuti ya Bun ya sampai habis. Ini kita sudah berada di dalam kapal. Ini keadaannya di dalam kapal. Ini kita mulai jalan. Ini ombaknya. Ombaknya pengalpotnya kapal. Menikmati. Dingin di sini hari ini, acara dingin sekali. Ada kapal di sana. Takut HP-ku mencelat karena tangannya dingin. Sudah nyampe kami. Sudah nyampe. Itu darling nih. Darling. Aku sudah di sini menunggumu. Nyampe di Welcome to Lajiwo. Mabuk. Enggak mabuk darat. Kaya kiu wong ti wong pau ti. Bolongan ke bolongan ini hutan ke. Di sini ada yang menjemur itu jeruk kecil-kecil itu loh. Nih dijemur, ini desa banget, perkampungan banget di sini. Rumah zaman kuno ini. Tapi kayak tinggal di sini tuh ayem ya. Hawanya seneng tenang ya. Sahabat gandulan. Dijak ndelok turut alas, guys. Sing apik iki apa iki? Molang iki apa sing iki? Ya ya mangkana aku teko iki. Wen Indonesia ra nek wet ya. Di sini kita masuk sini. Wite iki modele ngene iki kabeh, kena dikep plengkungan-plengkungan ngene iki kabeh. Lengkung gandul-gandul. Ini ada pohon, akarnya berbentuk seperti ini. Bagus ya. Nih. Bagus kan? Tuh si Meli mau foto. Kembali lagi ke perahu. Kapal-kapal kembali lagi. Kita naik lagi ke kapal. Mbah Konge. Ngisor apa nuwun? Ngisor lah. Wis ngomong ngisor wonge.
menikmati pemandangan dari dalam laut, dari dalam kapal. Bukannya laut tapi kapal. Melanjutkan perjalanan kemana ini? Mel, kemana ini kita jalan kemana? Laiji Wowe sih kan di sini. Taiko. Ada kapal berjalan. Saya mau bikin mie. Tapi aku enggak ada. Apanya yang enggak ada lah iki wis mbok tok. Sik satu nih juru tes. Satu belum keluar. Ini ada ayam. Pupune Meli. Ya Allah. Terus ngapain ada benda ngadep sini itu kameramu? Ke sini. Dan kita mau membuka bekal kita adalah mie gelas andalan ajaib. Ya Allah, kirim tahu kok makan tadi ya. Apa nih gunung kayak gue kena kawan kompor yang gak warna pokli di dalam bekal ipar. Mbak, ini pui min kena ya. Pokli, seperti biasa kalau kita naik gunung makannya pokli. Kalau ke bawah kompor, bawah kompor pun juga pokli yang dimakan. Makan, mengisi perut lagi. Tak jelangin aku sudah 3 kali makan tadi. Jujur saya ya, jujur. Ketawain Mbak ya kalau aku jujur. Dan masukkan bumbunya, Mak gejepluk. Ya Allah. Lah kan kapale sarane cepet banget kan nek dhewe numpak iku mau langsung kilat. Ini kan masukkan bumbunya. Inilah cara cepat orang kalau kita bolang. Makannya pengiritan enggak perlu. Ini cuma murah nih berapa cumaan harganya? $1. Nah, bilang ya emang di sini tuh enggak ada warung. Ada warung tapi kita mengirit, aku jujur orangnya. Tapi yang mana ya airnya ya ini ya. Ya Allah, ini telurnya, telurnya si Rita hancur soalnya dikempit sana sini tadi. Lalu kita sok airnya. Telurnya Mbak Rita remek ya. Lalu kita sok ya airnya seperti ini teman-teman. Dihabiskan saja airnya, nanti kan ada air lagi tutup. Dikarenakan kita nggak tahan lapar mau makan, biarpun belum empuk kita makan. Nah kita makan. Mari kita makan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita comot saja. Lah iya, malah wis ngomong karo majikane. Adik karantina. Lah nek ngomong kepingin wingi langsung ngomong ya ibadah hari kedua wis mulai kroso abot ndak ngomong ya Mbak ya. Dek kene nek enggak salah hari Jumat bengi apa ya dek SMS wis ngomong. Wis ngomong adik karantina. Cicilan. Lah ngono pembantu sing sijine kok goblok ngomong. Gak boleh ngomong malah kena hantar oh, makan jadi nunggu mbak iku ya mbak yo wong oke mbak he karo mbak ilanang mbak wedok mbak kone sing kae terus yang kena pertama mbak wedok terus mengumak ijo mengi yo saat semetu-metu kamar malah metu-metu wae akhirnya mbak ilanang makan aja nang gawe video wae kok luwe tengil penting ya aku iya iya madang katane madang madang kenapa dengar coba sulapan guys dalamnya ada apa ini ayo kita bongkar dalamnya ada ndok ndok lah ndok nanglundung ndoknya nanglundung kita seruput Meli
Mel. Bukannya aku ruang wong apik anu. Kok ini dokeng anu. Ya Allah. Kan aku wis nek inteng nek aku nggih video lho. Wong aja. Lah airmu rambut utamu napa? Entek kok. Jerone buahnya banyak es. Kamu ya pahane. Bara sak ngomong jerone iki jebule sakis. Aja diet. Kira kuru kok. Kok diet-diet segala. Apa iman ping telu kok ora diet? Kenapa pi enak ya nek wis enggak mangan ya. Gila lama enggak makan. Apa ini kita panas banget ya enak. Sudah habis, lanjut. Sudah habis makan minyak, lanjut minum. Vitamin C, hai, penghangat tubuh. Wedang jahe makan selanjutnya guys. Wong alok melok guys. Ini ceritanya kan hari ini kan apa langitnya itu kan gelap, makanya aku kasih syarat, aku bikin nasi warnanya biru biar langitnya berubah jadi biru. Dan akhirnya beneran kan langitnya jadi biru seperti nasiku. Si Malik seketek lah. Ini ceritanya apa biar langitnya berubah biru akhirnya jadi biru tenanan. Alhamdulillah sudah kenyang, tubuh sudah hangat, melanjutkan perjalanan lagi. Ini pulau kedua tadi, Pulau Taio. Apa Kat? Kat O. Kacau di sini, kacau. Ndi? Kat O. Pulau Kat O. Wis, gumedi tulisane jarine mbake. Gumedi tulisane. Melanjutkan perjalanan pulau ketiga. Hari ini kita keliling terus. Arek tinggal ngantuk ya. Kurang 7 menit. Jam berapa? Jam berapa ngumpulnya? Ya tiba. Kita menantang matahari, kita hebat kan. Di sini kita hari ini masih antri yang foto di bolongan. Ini adalah Pulau Bebek, juga ada yang bilang Pulau Bebek. Kan durung ning apane sih?
Dan ini di pantai. Di sana itu ada kapal pengiriman barang. Tuh, mereka masih berfoto-foto di sini. Sudah nyampe, kita sudah nyampe di pelabuhan, kita mau turun. Dingin. Ini kepalanya si Darling. Sampai hari ini kita jalan-jalannya. Bye bye. Sampai di sini dulu videoku. Next di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.